Ya pemirsa, hari bahagia pada Minggu 25 Agustus 2019, Master Control Operator JEKTV Evan Saputra melepas masa lajangnya. Melalui komitmen hidup bersama, Evan meminang gadis Kupeh Moro Jambi Sri Ilma Isnaini. Satu lagi kru JEKTV melepas masa lajangnya. Tepat pada Minggu 25 Agustus, salah seorang master kontrol operator, Evan Saputra, menikahi seorang gadis berparas cantik asal Kabupaten Muaro Jambi. Telah berjuang bersama di bangku universitas, kedua pasang sejoli ini memutuskan untuk mengikat sumpah janji hidup bersama, disaksikan oleh pihak keluarga, kerabat, dan sahabat. Berlokasi di Jalan Jambi, Suak Kandis, kilometer 62 Desa Sponjen, Kecamatan Kumpe, Kabupaten Muaro Jambi, Evan Saputra Bujang dari Palembang, Sumatera Selatan, dan Sri Ilma Isnaini, gadis Kumpe, Muaro Jambi, mengikrarkan janji suci cinta mereka. Dengan balutan kebahagiaan pada resepsi pernikahan putri dari Bapak Zakaria dan Ibu Romzia, serta putra dari Bapak Sopli Ahmad dan Ibu Nani ini tampak sumringah di hadapan para tamu undangan. Bersama lantunan suara indah para penyanyi, resepsi sejoli ini tampak meriah. Para undangan yang berada di acara tampak terhanyut dalam balutan kebahagiaan Evan dan Ilma. Mengenakan pakaian serasi berwarna peach, satu persatu tamu undangan menyatakan kebahagiaan kepada dua sejoli ini dengan harapan keduanya dapat mengarungi bahtera kehidupan dengan sakinah mawaddah warahmah. Kepada Evan Saputra dan Sri Ilma Isnaini, keluarga besar JEKTV mengucapkan selamat berbahagia dengan harapan kehidupan keduanya berbahagia hingga akhir hayat. Tim Liputan JEKTV melaporkan.